Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meluncurkan kawasan agrowisata Cianjur di Desa Cipendawa di Kecamatan Pacet pada Selasa 27 April 2021. Cipendawa merupakan salah satu desa yang terbilang masih asri dengan hamparan sawah dan alam pegunungan yang hijau dengan udara yang sejuk. Kuliner tersohor dari desa ini adalah kue cincin, makaroni, dan lapis legit. Sementara seni budaya yang masih kuat di desa ini adalah gamelan Sunda. Nama Cipendawa diambil dari Sungai Cipendawa yang melewati desa ini. Ci berarti air, pan berarti untuk, dawa berarti obat. Cipendawa dapat dimaknai sebagai sungai untuk obat yang berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Dengan berbagai potensi yang ada, Cipendawa diproyeksikan menjadi salah satu desa agrowisata di Cianjur yang menjadi andalan Jawa Barat dalam mengembangkan dunia pariwisata dalam kerangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Gubernur memberikan rumus pengembangan agrowisata kepada Pemkab Cianjur. Menurutnya, agrowisata dapat mensejahterakan masyarakat asal pengelolaannya berani menerapkan teori-teori baru dalam promosi. Di zaman serba canggih, promosi pariwisata dapat memanfaatkan jasa influencer dengan pengikut banyak. Adapun teori baru yang dimaksud gubernur dalam kaitannya dimaksimalkan teknologi digital. Pertama, perkuat spot swafoto dengan latar belakang fotografi kekinian. Kedua, perkuat potensi pertanian Cipendawa. Ketiga, buat konsep homestay. Syaratnya hanya satu, yaitu toilet yang bersih. Menurutnya, di zaman yang serba modern ini, kita semua harus mengikuti perkembangan. Paling utama ialah menguasai teknologi. Atas. Ini gambar ini.